Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita sama-sama sudah memasuki Ramadan yang ke-1435. Satu dari dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa adalah berbuka. Adalah hal yang mafhum bagi kita bahwa berbuka haruslah dengan yang manis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad, barang siapa di antara kamu berpuasa, maka berbukalah dengan yang manis. Namun, banyak orang yang akhirnya salah menafsirkan hadis tersebut. Berbuka dengan yang manis, banyak yang melakukannya berbuka dengan hal-hal yang betul-betul sangat manis. Rujak, kolak, dan yang lainnya. Padahal dalam hadis lain diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan kurma yang lembek, kurma yang manis. Kalau kurma itu tidak ada, maka berbuka dengan kurma yang kering. Dan kalau kurma kering itu tidak ada, maka Rasulullah hanya berbuka dengan segelas air. Hadis tersebut pun juga sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Di bulan Ramadan ini, banyak orang yang berpuasa, lalu kemudian malah bertambah gemuk, lemas, dan tidak ada gairah karena kebanyakan gula. Sesungguhnya Rasul tidak memberikan contoh yang demikian. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis, Rasul mengkonsumsi makanan manis hanya sekedar kurma dan tidak berlebihan. Kurma itu berbeda dengan makanan manis lainnya. Kenapa demikian? Karena kurma mengandung karbohidrat yang kompleks sehingga tidak menjadikan lonjakan gula darah dalam tubuh kita. Ikhwafillah rahimahkumullah. Jadi sesungguhnya sunnah Rasul itu kita berbuka dengan kurma yang lembek sebelum kita sholat. Kalau tidak ada, maka kita berbuka dengan kurma yang kering. Dan kalau masih tidak ada, maka cukuplah air yang menjadi pembuka bagi puasa kita. Semoga kita menjadi umat yang mampu meneladani seluruh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga keberkahan di bulan Ramadan ini menjadi milik kita semua dan tidak sedetik pun kita lewati kecuali untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqabilallahu rahimakumullah. Di ujung Ramadan, semoga kita menjadi insan-insan yang handal dalam pengendali nafsu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.